Ya, sebelumnya selamat udah menang. Gimana tadi pertandingan hari ini, Pat? Pertandingannya ketat sekali. Ucap puji syukur alhamdulillah bisa bermain tanpa cedera hari ini dan di Blazer. Ya, tentu saya kurang puas dengan performa saya sendiri. Mungkin bisa dibilang menang, tapi masih banyak yang harus saya evaluasi dari main tadi. Misal kayak saya kayak masih banyak ragu-ragunya, walaupun ragu-ragu itu banyak rugi, tapi saya ngelakuin gitu terus aja. Mungkin lawan karena posturnya tinggi, jadi saya harus lebih hati-hati gitu. Makanya itu yang harus saya hilangin dan harus saya evaluasi dari situ. Terus tadi di situasi kritis tadi di lembah sama, itu apa sih yang terjadi? Kena koknya, kena badan atau? Iya. Memang nyerempet, memang agak nyerempet, tapi ya saya pembelaan aja biar ada sayuran. Tapi memang terima aja. Tapi itu mempengaruhi dari psikologisnya? Enggak. Mungkin saya mempengaruhi psikologis lawan sih, tapi dari saya sendiri sih enggak terlalu terganggu gitu. Cuma gimmick aja bisa. Di game kita tinggalan gitu. Iya. Jadi saya mainnya tuh banyak nyerang aja, nyerang terus loh. Sama lawan ditungguin. Tapi saya nggak berubah gitu loh dari set pertama. Nah, mungkin set kedua saya kalangin, jadi saya dari setengah ke depannya saya bisa ngangkat dulu, tunggu lawan nyerang, baru saya balik serang. Dari situ banyak jadi poin. Nah, makanya set ketiga waktu pindah sini tuh agak soalnya poin-poin kritis, kalau buka tuh riskan juga kan, pasti tangan tremor juga, tapi alhamdulillah bisa menang. Iya, dari kemarin tuh mungkin kayak tremor tegang gitu ya, terus kayak agak goyang gitu. Terus kemarin tuh habis selesai main udah recovery banyak, tapi malah tadi pagi tuh saya merasa waktu sholat subuh tuh kok kayak nggak enak gitu. Jadi ya tadi saya minta perawatan gitu sih. Terus keadaan posisi tertekan juga kan, maksudnya biar saya bisa balik. Iya. Berarti dari yang habis pertandingan Cina tadi ya? Iya, Cina kemarin agak ada sedikit gangguan. Kiri.